Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya mau merekomendasikan tempat USG terdetail di Batam. Udah bisa ketahuan jenis kelaminnya? Jenis kelamin kita coba. Oh, jackpot laki-laki. Alhamdulillah, sayang. Laki-laki. Alhamdulillah. Iya, ada pentolnya tuh. Nih, tuh. Alhamdulillah. Laki-laki itu. Duh, laki-laki. Pengen banget. Airnya keturutan ya. Biar dicukupkan, biar nggak operasi terus ya dengan Mbak. Iya, ini ya Allah kebobolan terus, Dok. Iya, lilitan tali pusat enggak ada. Tidak ada lilitan di leher, nggih. Enggak ngalung ya, Mbak ya. Enggak ada lilitan. Dok, ini kan ya waktu minggu ke-6 itu pernah flek. Itu ada ngaruh nggak sih sekarang? Nggak ada. Ini hari-harinya normal. Ini tempurung kepalanya, dinding perutnya normal. Tangan, kaki udah bentuk semua. Ini jenis kelaminnya loh, Mbak. Ya. Alhamdulillah, nah, ya Allah. Biar marem. Gitu. Ya Allah, keinginan AA bismillah, terwujud. Lancar, amin. Ya. Tempurung kepalanya normal. Tidak ada kelainan di bentuk kepala. Tidak ada kelainan di bentuk perutnya. Alhamdulillah. Ya. Lilitan tali pusat saat ini tidak ada lilitan di leher ya Mbak ya. Oh, jenis kelamin itu insya Allah tidak perlu 4 dimensi nih. Alhamdulillah ya Allah. Hari-harinya tidak menutupi jalan lahir, jumlah air ketubannya cukup dan masih jernih. Baik nggih. Ya? Ya. Sekarang kita ukur bobot adik. Ya Allah, sampai deg-degan gini aku. Ini kepala. Perkembangan otaknya baik ya, tidak ada tanda-tanda hidrosefalus saat ini pun tidak ada. Lingkar perutnya utuh terbentuk, niki kakinya, ini tulang paha, kemudian ini detak jantung. Ini detak jantung adiknya Mbak. Malah ini lebih aktif. Lebih aktif? Dari yang kedua ini, gerakannya itu sering banget. Ini detak jantungnya 151 kali, normal ya. Iya. Ini kita ukur bobot adiknya. Ini lingkar perut. Oke. Ini tulang paha. Oke. Detak apa bobotnya? 421 gram sesuai dengan usia kehamilan aja. Masih normal ya Mbak ya. Biasanya memang setengah kilo tapi masih normal nih. Oke. Iya. Posisinya kepala di bawah. Saat ini kepala di bawah. Oh, masih di bawah. Ini lingkar perut, detak jantungnya. Baik dong. Iya. Ada yang mau tanya lagi enggak? Baru bisa 4D itu kapan usia? Jadi kalau 4 dimensi, memang bisa dilakukan 4 dimensi di berapapun usia kehamilan. Tapi cuman, karena saya cenderung untuk melihat wajah, saya sukanya melihat di atas 6 bulan. Oh, sekitar 7 bulan gitu ya. 6 bulan, 7 bulan. Itu paling ideal, nggih. Karena kalau seperti ini, lihat kelihatan wajahnya, tapi konturnya itu belum bagus. Bentuknya gitu. Itu belum baik lah menurut saya. Nggih? Iya. Yeah. Kan dagingnya masih terlalu tipis, jadi yeah, kelihatan tengkorak. Oh iya. Jadi itu kelihatan yeah, dari yeah, sampingnya yeah, kelihatan tuh. Iya, yeah, makasih dok ya. Kontur wajahnya masih tipis. Alhamdulillah.